Mungkin ada yang masih ingat pelakon dan model Irma Hasmi. Irma pernah memenangi Gadis Jelita pada tahun 2004, anjuran majalah Jelita. Dan kemudian muncul dalam beberapa filem dan drama tempatan, antaranya filem Cinta Fotokopi dan Main-Main Cinta. Selain berlakon dan menjadi model, Irma juga seorang pengacara. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Beliau kemudian membuat keputusan untuk berhijab dan berkahwin dengan Reza Shah Azmir pada 29 Jun 2012. Dan hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan sepasang cahaya mata. Selepas pada itu, Irma sudah jarang muncul dalam filem maupun drama TV. Menerusi Instagram Irma baru-baru ini, pelakon itu ada berkongsi video dan skeping gambar anak lelaki dan anak perempuannya yang kini berusia 9 dan 8 tahun bernama Reza Shah Irfan dan Irma Nur Naili. Irfan segak berbaju Melayu serta bertanjak, sedangkan Naili pula berbaju kebaya yang bertemakan kemerdekaan baru-baru ini. Dah besar, anak-anak Irma comel dan manis macam ibu dan ayah mereka. Di ruangan komen, rata-rata memuji wajah kedua anak Irma ini. Malah ada yang mengatakan wajah anak perempuannya sebiji wajah Irma. Ramai juga yang memuji Irma pandai mendidik anak-anaknya yang berpakaian sopan. Ibunya pun awet muda walaupun sudah berusia 40 tahun, namun kekal cantik macam dulu. Malah sekarang makin cantik, comel kedua-dua anak Irma ini. Apapun, semoga membesar dengan sihat dan Irma Hasmi bersama keluarga sentiasa bahagia.